death has been overcome. Let's celebrate the wonder of Jesus. Selamat pagi, happy Sunday PIC. Wow, very good morning to all of you. Saudaraku, ketahukah ketika kita berkata happy Sunday, itu bukan bahasa basi, because the word of God says, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. So happy Sunday. Kepada semua yang sudah datang, bolehkah saya minta mungkin untuk memenuhi tempat yang di depan dulu, supaya nanti yang datangnya belakangan mereka boleh duduk di sebelah belakang. Amen. Today we gonna sing, kita akan bernyanyi dengan segenap hati dan kekuatan kita. You know church, sometimes we sing because we believe it. Amen. But sometimes we sing until we believe it. Yeah. Sometimes we sing because we remember God's goodness. But sometimes we sing to remind ourselves of God's goodness. But whatever the situation is, we are going to sing anyway. Amen. You know, Mazmur 103 berkata, dan saya mau mengajak semua kita sama-sama memperkatakan ayat ini. Mari saudara yang di rumah juga perkatakan, oke. Mazmur 103 ayat 1 berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memekotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Dia baik, amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Oh, sebab dia baik. Kasih setianya Amen. Sampai selama-lamanya. Semua kasih yang haleluya. Dan semua yang siapa
puji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan, teriakan haleluya. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Kau percaya, sebab dia hidup. Mari katakan, aku tak gentar.
Thank you, Jesus. We thank you, Jesus, for this morning. Buat kekuatan baru. All of my days, all of
me, I see. Lift up the sound of praise. Lift up the name of Jesus. Bibir ku memegahkanmu dan ku mau pujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku demi namamu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Thank you.
sudah membuktikan dirimu setia. Engkau yang terus setia untuk menyelesaikan setiap pekerjaanmu, panggilanmu dalam hidup kami. Terima kasih buat kekuatan yang baru pagi ini Tuhan. Sungguh firmanmu tidak pernah gagal. Saat kami menanti-nantikan engkau, kami mendapat kekuatan yang baru. Thank you for your presence, God. Thank you for your presence. Amen. Amen, church. Don't you feel the new strength from God this morning? Semua yang bersyukur, mari katakan haleluya. Haleluya. Thank you, Jesus. Amen, 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 amen. Wow, what a wonderful time in the presence of God. Amen. Saudaraku, silakan duduk. Sudah, saya percaya kita semua diberkati dengan pujian penyembahan pagi hari ini. Amen. So why don't we appreciate semua orang yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. You know, the ushers, the online team, thank you so much. Intimately known, thank you so much, Sam. Awesome. Wow. Dan pagi hari ini juga saya ingin mengundang, jika ada saudara yang baru pertama kali atau kedua kali datang onsite untuk beribadah bersama-sama dengan kami, berkat dalam hitungan yang ketiga, saya minta saudara untuk mengangkat tangan. Satu, dua, tiga. Ada? Oh, ada di sebelah sana. Halo. So glad to have you. Saudara, mereka bersama-sama kita memberikan salam PIC yang hangat dalam satu, dua, tiga. Welcome to PIC. So glad to have you here. Dan saudara tadi sudah diberikan kartu ini tadi oleh usher. Dan nanti setelah ibadah, bolehkah kami meminta sedikit waktunya untuk kami berkenalan lebih dalam lagi. Nanti ketemu dengan Pastor Dimas dan teman-teman dari Intimately Known. Dan kami juga ingin memberikan CD Intimately Known ini buat saudara. Right, sorry. Thank you, Pastor Dimas. Thank you. Thank you so much, team. Yep. You know, church worship is a weapon. It is a strong weapon. It puts us into an agreement of who God is. Apapun latar belakang kita, apapun situasi kita. Mungkin seminggu kemarin kita tenggelam dalam kesibukan, dalam, you know, mungkin ada masalah. Tapi worship mengingatkan kita kembali akan realita Tuhan. Dan mengembalikan fokus kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Saudaraku, talking about worship, church, did you know that our offerings are also an act of worship? Offering equals to worship. Offering time provides the believers the opportunity to respond in gratitude to the grace, love, and mercy of God, and to put our faith and trust in the Lord into action. Ada dua poin yang mau saya bahas pagi hari ini, saudaraku. Persembahan yang pertama adalah, persembahan adalah ekspresi ucapan syukur kita. It is our response in gratitude. Saudaraku, ayatnya saya ambil dari Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Kita lihat contohnya di Alkitab Nuh. Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini, 1, 2, 3. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudaraku, hal pertama yang dilakukan Nuh setelah ia dan keluarganya mengalami mujizat selamat dari air bah adalah mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan Tuhan disenangkan dengan persembahan Nuh. Sehingga ia berfirman, ia tidak akan mengutuk bumi lagi karena manusia. Di bulan Paskah ini, kita mengingat kembali dan merayakan mujizat terbesar yang telah Tuhan berikan bagi kita,
yaitu karya penebusan dan keselamatannya. Bukan hanya dari air bah, kita diselamatkan dari belenggu dosa, dari kutuk, dari hidup yang hampa tanpa tujuan, dan dari penghukuman kekal. Pagi hari ini biarlah penyembahan kita, baik ketika kita bernyanyi atau memberikan persembahan, menunjukkan rasa syukur kita atas semua yang telah Tuhan buat bagi kita. And may our thanksgiving be pleasing unto the Lord. So itu yang pertama saudaraku, persembahan sebagai ucapan syukur kita. Dan yang kedua adalah persembahan sebagai ekspresi iman kita. Offering time is the opportunity for us to put our faith and trust in the Lord. Saudaraku, saya mengambil contohnya Abraham. Ayatnya ada di Kejadian 22 ayat 1-14. Saya taruh ayatnya di sana. Saudaraku, saat Tuhan hendak memurnikan iman Abraham, yang Tuhan perintahkan adalah supaya Abraham mempersembahkan Ishak, sesuatu atau seseorang yang paling berharga bagi Abraham, sebagai korban persembahan. Ibrani 11 ayat 19 berkata, Abraham mau mempersembahkan Ishak karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan Ishak, orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dalam hal ini saya percaya yang sedang diuji dan dimurnikan bukan hanya pengetahuan Abraham tentang apa yang bisa Allah lakukan, tapi juga pengenalan Abraham akan karakter Tuhan. Bahwa bagaimanapun situasinya, dia tetap setia akan janjinya. Dan karena imannya, Abraham berpengalaman dengan Tuhan. Di tempat di mana kelihatannya ia akan kehilangan Ishak, di sana justru Abraham dapat menamai tempat tersebut Allah menyediakan. Pagi hari ini, dalam keadaan apapun, mari kita ingat kembali Allah yang telah menyediakan keselamatan. Allah yang telah menyediakan janjinya. Dia juga Allah yang akan menyediakan segala keperluan kita. Jika kita dapat mempercayai Allah untuk membawa kita kepada surga, kita juga dapat mempercayai Tuhan sebagai juru selamat yang membawa dan menopang kita dari sehari ke sehari. So this morning church, why don't we lean back on Him, surrendering to the Savior in worship through our offering, knowing that He will sustain our lives even to eternity. Your offering is your worship. Persembahan syukur kita dan ekspresi iman kita menyenangkan Tuhan dan akan membawa kita berpengalaman dengan Tuhan. Amen. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita. Saudara dapat memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan dan pemberian lainnya melalui QR code yang terdapat di layar di depan atau pada layar saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online. Mari sama-sama kita siapkan hati dan mari kita berdoa. Tuhan, biar Engkau dapati hati kami melalui persembahan kami. Hati yang bersyukur kepada-Mu. Hati yang percaya that You are who You say You are. Engkau juru selamat kami, Engkau Tuhan kami, Engkau setia Tuhan. Dan kami hidup di dalam kebaikan-Mu, di dalam anugerah-Mu, di dalam hadirat-Mu. Thank You for this morning, God. Terima persembahan kami dalam nama Yesus. Amen. Amen, saudaraku. Terima kasih dan Tuhan memberkati saudara. Dan selanjutnya mari sama-sama kita saksikan PIC News. PIC News, perkenalkan saya Tanya Mardika dan saya akan menyampaikan beberapa update kegiatan di Pilar Sinkres selama bulan April. Di bulan April ini kita memasuki tema God's Salvation, di mana kita akan belajar lebih dalam dan memahami tentang keselamatan yang sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib untuk kehidupan kita masing-masing.
Bagi saudara-saudara yang merencanakan pernikahan di tahun ini, Anda bisa ikut kelas bimbingan pranikah. Dan kalau saran aku, ikutnya sebelum nentuin tanggal. Jangan lupa ya, daftarin ke admin PIC. BPN yuk! So, School of Our Life. Ini adalah wadah di mana saudara-saudara yang rindu untuk mempelajari Alkitab lebih dalam bisa langsung daftarin diri ke Pastor Dimas setelah ibadah ini atau langsung DM ke Instagram @pillarsinchrist. Lanjut, di tengah minggu kami punya ibadah yang bernama EPIC, Experiencing Power in Christ, yang dilakukan secara onsite maupun online sama seperti Sunday Service kita. Nah, jangan lupa daftar ke link yang ada di layar atau subscribe channel YouTube Pillars in Christ. Pembicara untuk EPIC Rabu ini adalah Kak Cindy Olivia. Pembicara untuk Sunday Service kita minggu depan, Kaleb Setio Ruku. Flow, fellowship leads to worship. Nah, PSC Fam, aktifin diri yuk di Flow. Karena ini adalah wadah di mana kita bisa saling bertumbuh, saling menguatkan, dan juga berkembang. Karena saudara dan saya nggak sendiri di sini. Jadi, langsung hubungi Pastor Ray atau Pastor Dimas setelah ibadah ini. Atau langsung direct message ke Instagram Pillars in Christ. Last but not least, untuk leaders meeting di bulan April akan diadakan pada tanggal 27 April. Don't forget to save the date ya, para leaders. And that's all for today. Selamat mendengarkan firman Tuhan and have a blessed Sunday. Alright, selamat pagi menjelang siang semua yang sudah hadir di PIC Creative Space. Dan juga buat saudara yang menyaksikan di YouTube KPDI Pillars in Christ, selamat bergabung di hari Minggu yang luar biasa ini. Dan mari sama-sama kita mau belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat Tanya yang luar biasa banget. Saya still amazed dengan apa yang dia bikin, PIC banget. Dan juga looking forward buat Kak Cindy di hari Rabu dan juga buat the one and only Caleb Setioroku minggu depan. So saudara, saudara pasti akan diberkati karena dia bukan hanya bagi hati, tapi dia akan bagi cerita-cerita hidupnya mudah-mudahan. Dan, alright. Oke, okay, saudara siap untuk belajar firman Tuhan. Kita di dalam tema God Salvation, ya, God Salvation. Dan diambil dari sebuah ayat yang luar biasa sekali, saudara. Tapi saya mau bacakan saja buat saudara, tidak ditampilkan di layar. Dari, diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dari versi KJV dikatakan, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven giving among men whereby we must be saved. Saudara, saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Hati Bagi Jiwa. Hati Bagi Jiwa. Nah, berapa banyak saudara yang mengalami atau menikmati Paskah yang luar biasa di minggu lalu? Ya saudara ya, Paskah adalah momen, Paskah adalah waktu di mana saudara dan saya diingatkan bahwa Tuhan itu menciptakan kita enggak sia-sia. Bahkan dia berani dan rela untuk mengorbankan dirinya supaya saudara dan saya punya hari esok. Saudara, saya mau ajak saudara untuk kita menjadi pribadi yang lebih responsif pagi hari ini dengan mengaminkan segala firman Tuhan. So open up your mouth and you know declare the word of God. Kalau saudara sepakat, saudara setuju, saudara aminkan itu. Because saya percaya ada kuasa di setiap ucapan yang keluar dari mulut, dari bibir saudara pagi hari ini. Saudara, kalau kita belajar tentang Paskah itu sendiri, kita gak akan pernah lepas dari yang namanya kuasa salib. Dan Tuhan mati di kayu salib adalah untuk membuat gap yang tadinya ada antara kita dan Bapa di sorga menjadi tidak memiliki jarak lagi. Saudara, sama juga dengan orang-orang di sekitar kita. Berapa banyak saudara tahu dan sadar bahwa keselamatan atau hubungan yang tidak berjarak antara kita dan Bapa adalah sebuah kerinduan yang Bapa mau dan Yesus mau buat kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah saudara, tujuan dari salib, tujuan dari Paskah, tujuan dari keselamatan yang Tuhan berikan adalah supaya kita bisa kembali memiliki hubungan dengan Bapa di sorga. Katakan amin.
membangun hubungan dengan Bapa di sorga. So it's all about relationship. Salib gak lepas dari yang namanya hubungan. So waktu saudara lihat yang namanya salib, entah itu tato atau lambang atau apapun, saudara sadar bahwa cross is all about relationship. Roma 5 ayat 11 dari NLT berkata, so now we can rejoice in our wonderful new relationship with God. Because our Lord Jesus Christ has made us friends of God. Bisa berkata amin saudara. So saudara pagi hari ini, PIC, saudara yang di rumah, saya mau katakan the Bible is all about relationship. Dan banyak saudara yang kenal dengan saya, I love to talk about relationship. I love to talk about marriage. I love to talk about dating. Because what? Karena memang salib itu diciptakan adalah untuk saudara-saudara menikmati hubungan yang ada. Bukan hanya dengan Tuhan, tetapi dengan sesama. Sesama bicara apa? Pasanganmu, teman-temanmu, orang-orang di kantormu, your business partner, your clients, your peers, your subordinate, semuanya. Saudara, the Bible is all about relationship. Jadi kalau kita bicara dengan Paskah di bulan ini, God's salvation adalah supaya saudara menikmati hubungan yang ada hari-hari ini. Saudara pasti tahu arah saya kemana. The question is, are you enjoying your current relationship? Do you enjoy apa yang ada di dalam hidupmu hari-hari ini? Saudara, kalau kita bisa men-summarize Alkitab menjadi satu kata. Dan saya percaya bahwa kata itu bukan hanya kasih, saudara. Tapi it's also talk about relationship. And relationship, it's all of Christianity is about. Kalau saudara ngaku orang Kristen, saudara gak mungkin menjadi lone ranger Christian. Kenapa? Karena kekristenan diciptakan adalah untuk hubungan. That's why kita bicara bahwa, oh Kristen bukan agama. Kristen bicara tentang relationship. Benar ya saudara ya? Kita sering ngomong begitu. Oh Kristen, I'm sorry. Kristen bukan agama. Kristen adalah hubungan kita dengan Tuhan. Nah saudara, satu hari di Alkitab ada seseorang yang bertanya kepada Yesus dan tanya, Tuhan, perintah apa yang paling penting untuk saya lakukan? Nah saudara, kita tahu 10 perintah Allah, benar ya? Kita tahu 10 perintah Allah, tetapi kalau saudara perhatikan baik, Tuhan Yesus tidak mengquote satu pun dari 10 perintah Allah untuk dijadikan top commandment. Tetapi yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang ini adalah Matius 22 ayat 37-39. Jawab Yesus kepadanya, this is the most important, kasihilah Tuhan Allahmu. Come on, bukan 10 perintah Allah. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Katakan amin, PIC. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tapi di situ saudara dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Sama-sama katakan dengan saya, yang sama dengan itu. 1, 2, 3. Yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang Yesus katakan, saudara? What is Jesus talking about? Yesus sedang berkata atau Yesus sedang membahas tentang, again, relationship. Saudara, yang Tuhan sampaikan buat kita pagi hari ini. Kalau saudara memiliki hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia sesuai apa yang Tuhan minta dalam hidup kita, saudara tahu gak? Saudara sudah melakukan apa yang Tuhan mau untuk saudara lakukan di dalam kehidupan saudara. Saudara jangan pikir saudara harus memenangkan gunung, memenangkan bangsa, dan lain sebagainya untuk saudara bisa menghidupi. Kenapa saudara diciptakan Tuhan? No, yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan adalah, if you have relationship with your God and you have relationship with man, you are doing what God put you on earth to do. Saudara tangkap baik, jadi sebenarnya itulah yang Tuhan mau. Dan hal yang terpenting dalam hidup, it's not status, bukan status, bukan sukses, bukan pleasure, akan ketenaran. The most important thing in life should be people. Should be people. Tetapi saudara, kita sadar, setiap kita gak lepas dari yang namanya hubungan yang retak, hubungan yang rentan, hubungan yang sedang, you know, fragile. Well, I do agree. Relationship are very fragile. Sure. Kenapa? Karena hubungan itu bisa dirusak dengan mudahnya.
Saudara, you need forever to build relationship, but you need one word to destroy your relationship. It's not easy to grow in your relationship, but it's very easy to destroy that relationship. Very easy. Saudara, sama seperti bangunan. Enggak gampang untuk membangun sebuah bangunan yang kuat, kokoh. You know, kita tahu bahwa itu dimulai dari fondasi, you know, tanah digali dulu, bangunlah rangka-rangkanya naik ke atas, lalu kita bangun temboknya dan lain sebagainya. Saudara, it's not easy at all untuk membangun sebuah bangunan yang kuat dan kokoh untuk dapat berdiri. Tetapi saudara, hanya membutuhkan satu hari untuk menghancurkan itu. Saudara tinggal bakar aja dan semua hancur. Sama juga dengan hubungan saudara dan saya. Hubungan kita semua, hubungan yang Tuhan percayakan. Saudara, I can assure you it's not easy to grow in relationship. But hubungan itu dapat dirusak dengan gampangnya. Itulah sebabnya di dalam hubungan kita harus membangun. We need to cultivate. Kita harus mengerjakan hubungan kita. Saya sering katakan you need love to start your marriage. But you need to work on your marriage to continue your love. Karena love gak akan selalu ada di dalam pernikahan kalau saudara gak mengerjakan bagian saudara setiap harinya. Saudara, there is no good relationship happens accidentally. Gak ada yang namanya hubungan terjadi karena kecelakaan. Hal instan. Tiba-tiba saudara bangun pagi, saudara lagi bermasalah, saudara lagi berkonflik. Saya selalu katakan ini di BPN. Jangan saudara ngarep saudara tidur besok pagi bisa peluk pasangan saudara dan seakan-akan semuanya beres. It's under the rug. It's still there. Whether you cannot see. Even though you cannot see, but it's still there. It's not easy to grow in relationship. No good relationship happen accidentally. Gak ada hubungan yang terjadi karena kecelakaan dan hal-hal instan. Every relationship, it's intentional. Sama-sama katakan intentional. 1, 2, 3. Every relationship is intentional. Setiap hubungan itu disengajakan. Harus sengaja. Gak boleh gak sengaja. Nah hari ini kita akan bicara seperti apa yang Pastor Raymond katakan bahwa tema kita bulan ini bicara tentang creativity. Saya mau ajak saudara kita menjadi sebuah gereja dan satu jemaat yang memang benar-benar tahu arti membangun intentionally itu. Intention di dalam membangun hubungan maksud saya dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara bisa relate siang hari ini waktu Roh Kudus bicara dalam hatimu. Siapa yang saudara perlu bangun hubungan dengan sengaja di orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Saudara, bukan hanya hubungan kita dengan orang-orang yang tidak percaya atau belum percaya. Tetapi mungkin dengan orang-orang yang hari ini Tuhan taruh dalam hati saudara. Siapapun itu, saudara, di musim-musim ini, di tahun-tahun ini, saya percaya banyak dari kita yang sudah diberikan karunia atau gift dari Tuhan untuk membangun hubungan atau punya yang namanya kenalan dengan orang-orang yang belum diselamatkan. Unsafe friends. Atau mungkin orang-orang yang sudah backslide. Yang Tuhan tetapkan. Tapi saya gak mengasihi dia, Pastor. Bukan, saya gak bicara tentang saudara mengasihi dia atau tidak. Tetapi saya mau ajak saudara untuk sadar dulu pagi hari ini. Ada orang-orang di musim-musim ini yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Dengan matamu. Saudara bisa lihat siapa mereka. Dimanapun saudara berada, Tuhan taruh orang-orang ini. Okay? Saudara bisa tangkap itu ya. Dan mungkin mereka adalah orang-orang yang rindu untuk datang ke gereja. Mereka rindu untuk benar-benar juga sebenarnya di dalam hati mereka itu memberikan hati kepada Yesus. Tetapi saudara, kita harus tahu bahwa orang akan melihat buah, bukan apa yang kita tahu. Dan mari sama-sama sadar bahwa Roh Kudus itu harus kita ajak kerjasama. Untuk benar-benar bisa mengerjakan bagiannya Roh Kudus dan kehendak Tuhan kepada mereka-mereka yang ditetapkan dalam hidup kita. Dan membangun sebuah jalan untuk Roh Kudus bekerja di dalam mereka. Saudara, PIC, we need to partner with Holy Spirit. Kita harus berpartner dengan Roh Kudus untuk membawa mereka ke dalam kerajaan sorga. And we need creativity. Dan kita butuh
keterampilan untuk dapat melakukan itu. Dan berapa banyak saudara setuju bahwa saudara butuh terampil di dalam membangun hubungan. Saudara perlu terampil di dalam berpacaran. Saudara perlu terampil dan cakap di dalam membangun dan menjaga rumah tangga. Saya sering bilang juga sama anak-anak di sini, sama jemaat di sini, sama mereka yang mau menikah. Jangan targetkan rumah tanggamu itu untuk bertahan. Saya hanya bertahan dalam rumah tangga. Saya pertahanin rumah tangga saya. No, jangan sampai keluar kata-kata itu. Atau saudara jangan bilang, saya belajar untuk menjaga rumah tangga saya. No. But the best thing yang Tuhan mau dalam hidup kita, I want to develop. Saya mau kembangkan rumah tangga saya. I want to develop, I want to grow, I want to keep on learning, I want to do my part, I want to forgive, I want to accept, I want to affirm, and I want to assist. Katakan amin, saudara. 2 Korintus 5 ayat 18 dari God's Word Translation. Ayat yang bagus banget yang jadi visi atau apa yang Tuhan taruh dalam hati saya secara pribadi. Di tahun ini, saudara. Tuhan katakan, God has done all this. He has restored our relationship with Him through Christ. Lewat apa? Lewat Paskah ini, saudara. And has given us, sudah memberikan kepada kita, what? Ministry of restoring relationship. Ministry of restoring relationship. Saudara, pada waktu saudara dan saya terima yang namanya keselamatan dari Tuhan, kita rayakan Paskah. Paskah buat saudara dan saya, Tuhan sudah memberikan saudara itu dan saya adalah sebuah tugas yang baru. Apa itu? Ministry of restoring relationship. Saudara, inilah yang sebenarnya bukan hanya buat Pastor Dimas, tetapi buat setiap saudara dan saya. Saudara diselamatkan untuk diberikan satu assignment yang baru. To be what? To be the minister of restoring relationship. Saudara mungkin berkata, ya ampun, ribet amat ya jadi orang-orang yang harus memulihkan hubungan. Seringkali kita kalau lagi ada masalah dalam hubungan, kita kayak pegang handphone. Kita gak mau perbaikin handphonenya, kita upgrade handphonenya. Artinya apa? Kita udahin yang ini, kita cari yang lain. In your marriage, saudara, aduh, gue kayaknya butuh versi terbaru nih. Yang sekarang udah gak mumpuni lagi. Cari yang baru lah, tapi gak diperbaikin. Saudara, it's a serious problem bahwa kita harus sadar bahwa saudara dan saya, terlepas dari apapun kehidupan kita hari-hari ini, I just want to encourage you that you are the minister of restoring relationship. Bukan cuma Pastor Dimas, Pastor Ray, Kak Cindy, Kak Ria, dan you know all the leadership di gereja ini. No, but you and I, tengok kiri kananmu, katakan he's talking about you. Saudara yang di rumah, kalau ada kiri kanan saudara, ngomong he's talking about you. You are the minister of restoring relationship. Come on PIC, katakan amin. Come on, come on. Be responsive, come on please, help me to preach this morning. Saudara, come on. Nah saudara, saudara itu diciptakan, diselamatkan to restore relationships. Kenapa saudara? Karena saudara adalah pembangun, bahasanya ya, analoginya adalah pembangun jembatan. A bridge builder. A bridge builder. Dan saudara tahu gak hal yang terbesar yang saudara bisa lakukan dan berikan kepada Tuhan adalah mengenalkan Tuhan kepada orang-orang di sekitarmu. That's the great things. Itu adalah hal yang terbesar yang saudara bisa berikan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara bisa kenali mereka atau Tuhan kepada mereka. Dan memastikan bahwa mereka juga ada porsi di kekekalan. Mereka juga berhak tahu ada kekekalan. Mereka juga berhak tahu ada tempat di mana mereka juga bisa bersenang-senang di dalam sorga. Not only for the sake go to heaven. You know, orang-orang di sekitar kita hari-hari ini, mereka cuma berpikir, yang penting saya masuk surga. Yang penting saya gak ke neraka. Yang penting saya masuk surga. Saudara berfokus, mereka berfokus. Atau mungkin ada saudara yang masih berfokus, yang penting masuk surga. Tetapi saudara, ada greater, you know, janji yang bukan hanya bicara tentang surga, tetapi apa yang saudara perbuat di surga, kita percaya di kekekalan kita akan memerintah bersama dengan dia. Nah saudara, pemerintahan itu bukan hanya buat saudara dan saya, tetapi saudara untuk berikan dan tawarkan kepada mereka. Lewat apa? Hidup saudara. Dan saudara tahu bahwa di dalam
kehidupan ini. Saudara berhak mengenalkan atau berkewajiban untuk mengenalkan Tuhan kepada orang-orang yang ditetapkan saudara. Ujung bumi bukan bicara saudara tentang teritori. Ujung bumi bicara tentang sosial media. Ujung bumi bicara tentang orang-orang yang memang dipercaya saudara tapi mungkin saudara terlupakan. Saudara, kita punya pesan yang sungguh luar biasa di, you know, the greatest message in the world. Itu ada di dalam kita. Dan kita punya untuk, atau kita harus membangun yang namanya hak atau ruang untuk bisa bicara kepada orang. Tapi gimana caranya menyampaikan kebenaran kalau kita gak punya hubungan? Come on. Saudara, gimana caranya menegur orang kalau saudara gak punya teladan? Atau tidak jadi teladan? PIC, allow me to say this. Kita punya pesan yang luar biasa di dalam hidup ini. Dan di dunia ini. Tetapi kita harus earn the right. Kita harus temukan jalan untuk supaya kita bisa men-share pesan terbaik yang kita punya itu. Means what? We have to build a bridge. Sebagai orang percaya, saudara. Sebagai orang yang udah diselamatin. Kita lupa bahwa ada orang-orang di sekitar kita juga pengen banget untuk kenal itu sebenarnya. Bertanya-tanya dalam hatinya. Tapi mereka gak tahu caranya. Mereka belum tahu mereka ke surga atau enggak. Mereka belum kenal siapa nama Yesus, siapa nama Kristus itu. Dan mereka perlu untuk dengar kabar baik itu. Jadi pertanyaannya, saudara, tiga hal yang saya mau bagikan pagi hari ini. Bagaimana kita bisa kreatif untuk membangun sebuah hubungan? Bagaimana kita membangun sebuah jembatan yang namanya jembatan kasih antara hati kita dan hati mereka? Gimana sih caranya kita bisa masuk? Gimana sih caranya kita bisa benar-benar memberi atau speak the truth? Speak life. Ya, menyampaikan kehidupan. Again, we need to build a relationship. Number one, bagaimana kita build jembatan? Pertama adalah be proactive. Jadilah proaktif. Bangun pertemanan dengan orang di sekitarmu. Aduh, klise banget, pastor, ya. Saya juga tahu ini bangun pertemanan dengan orang di sekitarmu. Allow me to share this. Saudara, take the initiative to build friendship with people. That's why makanya saya encourage saudara PIC, please, saudara yang udah berminggu-minggu datang ke sini, jangan membebankan hanya kami sebagai leadership di gereja ini untuk menyambut mereka yang baru datang. It's my responsibility, it's Pastor Raymond's responsibility, but it's also you guys' responsibility. Untuk bisa menyambut, being warm, jadi hangat, jadi ramah. Bangun pertemanan, you know, dengan orang-orang di sekitarmu. Lukas 6 ayat 31 dari NIV version dikatakan, Jesus said, do to others as you would have them do to you. Saudara, kalau misalnya datang ke rumah orang, saudara pengen diramahin dong sama orang. Saudara, kalau misalnya datang ke tempat yang asing, saudara pasti pengen disambut dengan kehangatan. Biar mereka, bukan, you know, biar mereka benar-benar bisa memiliki satu benih yang tertaruh di dalam hati mereka. Wah, ini orang beda nih. Ini tempat beda. Gereja ini beda. You know, bukan karena our vision, bukan karena our mission, but because our DNA. Karena memang kita begitu. Jadi jangan aneh kalau ngeliat ada orang-orang ramah di gereja ini. Saudara jadi aneh, itu terlalu ramah atau apa? Enggak. Why? Because we need intentionally build relationship. Saudara, jangan tunggu mereka untuk make the first move. Enggak mungkin. Kita yang harus reaching out. We need to reach out to them. Saudara, satu hal yang pasti, semua orang itu pengen punya teman. Tetapi enggak banyak dari mereka yang tahu caranya punya teman. Saudara, sebagai contoh, kalau kita pergi ke party dengan teman-teman kita pasti pengen banget untuk yang namanya bisa, you know, reaching out, kenalan, ngobrol, we need to step out. But sometimes most of us don't know how to. Don't know how to. I'm talking about real party. Serious party. Kenapa, saudara? Banyak orang yang takut to make the first move because they don't know how to reach out and step out. Dan oleh sebab itu, saudara, karena kita adalah pembangun jembatan, we are a bridge builders, kita harus belajar untuk take the initiative. We must make the first move.
in kindness. For the sake of the truth yang dari Tuhan. Saudara, tapi kita benar-benar live atau hidup di dalam yang namanya lingkungan masyarakat yang skeptis. Ah, ada maunya paling. Ah, punya agenda kan bapak sama saya. Punya agenda kan, pasti ada maunya kan. Pasti ada ini, gak ada yang gratis di dunia ini. Come on, you know. Kita sering dengar cerita itu. Kita ramah, kita yang disalahartiin. That's alright, BIC, that's alright. It's not defining who you are. Saudara, yang harus kita tangkap baik adalah untuk membangun sebuah pertemanan atau friendship atau relationship, kita harus, you know, bahasa Inggris gini, to meet people more than halfway. Enggak setengah-setengah. You know, being nice, jangan cuma setengah-setengah nice. We need to go the second mile, kita harus extra mile. Dan itu adalah dasar yang kita perlu bangun untuk dapetin rasa percaya dari mereka untuk bisa membuat jembatan itu tersambung. Once jembatan itu tersambung, we can speak anything dalam hidup mereka. Yang kedua, saudara, jadilah asli. Jangan pakai topeng. So good. Jadilah asli. Jangan pakai topeng. Yang di tengah juga itu gak pakai topeng sih harusnya. Kenapa pilih foto ini sih? Saya juga gak tahu. But, tapi tolong dong appreciate buat tim yang ngerjain ini benar-benar. Wow. Thank you so much ya untuk membuat saya. Praise the Lord, puji Tuhan. Saudara, 2 Corinthians 1 verse 12 dari versi CEV. Interesting, contemporary English version. Dikatakan gini. We can be proud of our clear conscience. Yang penting kalau saudara baik, saudara pastikan. Do you have a clear conscience? Kesadaran yang jernih, no other motivation, no other intention. We have always lived honestly and sincerely. Especially when we were with you. Jadi saudara, honestly and sincerely. Asli dan jujur gitu. Yaudah, tulus aja gitu. Jadi gini, jangan pernah yang namanya bilang, lu gak tahu, gue udah ngapain aja buat lo. Kamu gak sadar, selama ini saya ngapain aja buat kamu. You know, pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang justru malah menjadikan saudara itu transaksional dalam hubungan saudara. I know it's not easy. Pastor Dimas gampang ngomong, tetapi saya sering kali diuji di dalam rumah tangga saya untuk tidak mengeluarkan kata-kata seperti itu. Dan Ria juga gak mengatakan kata-kata seperti itu. Need process. What we need to make a decision. Jangan hitung-hitungan. Apa yang sudah saya lakukan, kamu sudah saya beginiin, begituin, tetapi mana kamu, you know. It's another level of, you know, the depth of relationship should be like that. Saya masih belajar untuk melakukan itu setiap hari, saudara, bersama dengan istri saya. Dengan orang-orang di sekitar saya. And a reminder, bahwa kalau kamu Dimas sayang sama orang, if you care with someone, just go for it. Dia mau baik sama saudara, itu namanya grace. Kalau saudara tuntut dia untuk ngelakuin sesuatu yang baik, karena saudara mau ngegosok dia untuk jadi baik sama saudara, come on. Mungkin dia gak sadar, tetapi mata Tuhan memandang. Untuk apa tujuan saudara hidup? We have always lived honestly and sincerely. Saudara, PIC, saudara yang di rumah, if you really want to build a strong relationship in your life, membangun hubungan yang kuat, saudara harus jadi authentic. Honest. Jujur. Open. Drop your guard. Apa tuh? Tanggalin semua topeng, bedak lah. Apalagi? Jubah-jubah sewaan, pakai aja yang ada gitu. Ngerti lah ya maksud saya ya, semua yang di rumah juga ngerti ya maksudnya. Jadi asli, be real gitu. Saudara, saya mau kasih tahu satu rahasia yang sangat umum. Setiap orang itu sebenarnya tahu bahwa saudara dan saya itu nggak sempurna. Terus ngapain mesti pura-pura? Saya itu selalu mencoba untuk gak lucu. Tapi gak tahu kenapa. Saya juga gak tahu. Tetapi saya belajar untuk menjadi pribadi yang ya udah memang seorang Dimas Wibisono begini. Bukan artinya ya udah
sembarangan dalam hidup. Bukan, artinya bahwa kita juga tidak malu untuk mengakui kelemahan kita. You know, the strongest point in relationship, you know, it's not loving words, it's not affirmation, but the strongest word in relationship is vulnerability. Saudara mau untuk belajar rapuh. Vulnerability, itu gak banyak generasi ini yang mau. They try their best. Bahkan di dalam rumah tangganya mereka, dalam pacarannya mereka, mereka pakai filter. Filter mana yang paling cocok nih untuk ngadepin orang yang kayak gini? Melbourne, New York, Jaipur, Jakarta, Asemka. Yang ini aja, oke, pakai. Padahal pasangan kita juga tahu, teman kita juga tahu, Dimas kamu gak cocok begitu, udah jangan gitu. Saya sering sih digituin, makanya saya bertobat. Saya mencoba untuk menjadi lebih keren, tapi gak bisa gitu. Jadi ya apa adanya beginilah. Puji Tuhan ada yang mau sama saya. Terhibur ya, ibu-ibu di belakang. Saudara tahu gak? Bahwa setiap kita itu gak sempurna. All of us is imperfect. Baik kita percaya Tuhan maupun orang-orang yang belum percaya Tuhan, kita tuh juga punya masalah yang sama. Kita ada di kapal yang sama sebenarnya PIC dengan mereka. The only difference apa? Saudara bertanya, kok kapal yang sama? Enggak. Ada perbedaannya saudara. Perbedaannya adalah kita tahu kemana kita harus minta tolong. Kita sadar bahwa kita punya kuasa, kita punya kekuatan, sumber yang baru, sang penolong di dalam hidup kita. Jadi yang saya mau sampaikan pagi hari ini atau buat kita semua termasuk saya adalah kita gak harus sempurna untuk membangun jembatan kepada orang lain. We don't need to be perfect to build bridges to people. Yang tadi saya katakan faktanya, being vulnerable is how we do it. PIC, don't just show your strength. Jangan. It's easy to find out apa sih kekuatannya Febrina, kekuatannya Denny, semua dari kita apa. Tetapi, you know, come on PIC. Aku yakin banget this is aku benar-benar ngomong ini dengan kesadaran jernih. Jangan malu untuk showing your vulnerability in building relationship. Kalau saudara salah, saudara jangan malu minta maaf. Come on. Jangan malu untuk mengakui kelemahan, jangan malu untuk mengakui kesalahan, jangan malu untuk mengakui pelanggaran dengan orang-orang yang mau kita bangun hubungannya. Jadi kalau kenalan gitu ya, aduh pastor, hidup saya parah banget. Dulu saya narkoba ini segala macam, aduh saya juga sama. Jangan mencoba menutupi. Saya juga lebih parah kali dari kamu. Just be honest. It's our past. Sehingga jembatan itu bisa terbangun dan mereka bisa merasa diterima di dalam kehidupan kita. Saudara, yang ketiga, yang terakhir. Jadilah bejananya. Hidupi kasih Kristus, jangan cuma katakan atau perkatakan kasih Kristus. Jangan cuma paling pinter tahu harus ngomong gimana. Tetapi belajar untuk menjadi bejananya. Saudara, untuk membangun jembatan kepada orang-orang, kita bukan tahu banyak. Kita gak perlu tahu banyak. But we need to demonstrate. Kita perlu teladani kasih Tuhan. Efesus 5 ayat 2, NLT version katakan, live a life filled with love. Following the example of Christ. Kayak gimana pastor saya harus contoh Kristus? Live a life filled with love. Following the example of Christ. He loved us and offered himself as a sacrifice for us. A pleasing aroma to God. PIC, tangkap baik. Ini pewahyuannya. Kalau saudara mau sacrifice diri saudara. Saudara tahu walaupun orang gak menilai. Saudara orang gak appreciate. Orang salah arti dalam hidupmu. Bahkan orang-orang yang kau kasih juga salah arti. Apa yang saudara lakukan. Fokus bukan untuk menyenangkan pasanganmu baru saudara bisa happy. Saudara fokus untuk menjadikan dirimu itu sacrifice. Di dalam apapun yang dipercaya Tuhan hari-hari ini. Because pengorbananmu is a pleasing aroma to God. If you believe an eternity. Kalau saudara percaya ada kekekalan setelah hidup ini. Saudara pasti akan rela untuk melakukan ini. Feel yourself. Offered others
a sacrifice. Offered, you know, saudara jadikan diri saudara korban untuk kebaikan. A pleasing aroma to God. PIC, tujuan kita diselamatkan adalah untuk menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Saudara, kalau kita setuju dan percaya itu, Dia mengasihi saudara dan saya, melayani saudara dan saya di dalam kasih. Dan kita perlu untuk melakukan yang sama. Demonstrasikan itu. Demonstrasikan itu kepada orang-orang yang dipercaya Tuhan dalam hidupmu. Saudara, kita mendemonstrasikan, kita meneladani, kita menghidupi, kita mengeluarkan kasih kita dengan menemukan yang namanya tiga kebutuhan dasar dalam kehidupan setiap orang, mau kenal Tuhan atau belum. Yang pertama adalah kita harus menjadi bejana bagi penerimaannya Tuhan. Be a vessel of God's acceptance. Saudara, kita mendemonstrasikan kasih pada waktu kita accept people. Menerima orang just the way they are. Kita gak perlu menjadi disinfektan orang. Kamu cuci dulu badan kamu, cuci dulu hidup kamu, baru boleh masuk di IC. Saya 75% nih kandungan alkohol di mulut saya. Saya harus bersihin kamu baru bisa masuk. PIC, kita gak perlu menjadi orang-orang yang pusing membersihkan hidup mereka. In order to love them and accept them, you don't. Saudara, stop cari bahan-bahan pembersih untuk bersihin hidup mereka. Saudara, mereka juga gak perlu menjadi bersih dulu untuk bisa diterima. Dan kita menerima mereka. Tapi mungkin saudara bisa bilang, aduh kak, tapi itu dia orang parah banget. Punya lifestyle, punya masalah, punya kebiasaan, keterikatan. Gimana cara saya menerima mereka? PIC, berulang-ulang kali, saya sering kali, dan saya gak capek untuk mengatakan, ada perbedaan besar antara penerimaan dan persetujuan. Acceptance is not approval. PIC, come on. Acceptance is not approval. Jangan gampang ngejudge. Ngelihat orang duduk sama ini, gosip. Ngeliat orang duduk sama itu, gosip. PIC, I pray. Kalau saudara duduk di sana, bukan karena untuk digosipin. Gak apa-apa digosipin, tetapi saudara pastikan you have clear conscience. Saudara duduk di sana, benar-benar untuk melakukan bagian saudara. Sebagai orang yang mau membangun jembatan, supaya orang lain bisa menerima, mengenali adanya keselamatan. Saudara, tahukah saudara bahwa kita dapat menerima seseorang secara utuh, tanpa meng-approve apa yang mereka lakukan. Yes, we can do that. PIC, come on. Jangan jadi gereja yang agamawi. Sadar bahwa yang namanya kita bisa menerima orang tanpa meng-approve apa yang mereka lakukan. Saudara, Yesus menerima dan mengasihi seseorang atau orang-orang sebelum mereka membersihkan hidup mereka. Orang-orang agamawi di zaman hari-hari Yesus gak bisa dan gak bisa terima fakta bahwa Yesus adalah friends of sinner. PIC, we are friends of sinner. We are friends of sinners. It might be extreme, but it's the truth. Yesus bergaul dengan orang-orang yang kusta. Artinya apa? Yesus bergaul dengan mereka yang tertolak. Yesus bergaul dengan prostitutes. Artinya apa? Mereka orang-orang yang dimanfaatkan. Mereka orang-orang yang real prostitutes. Dan Tuhan Yesus menunjukkan unconditional love. PIC. Kita dapat menerima orang tanpa berargumen dengan apa yang mereka lakukan. Just accept is different with approve. Kenapa PIC? Because everybody needs acceptance. You and I needs acceptance. Dan saudara, saudara harus menjadi bejana yang kedua. Bejana, God's, be a vessel of God's affirmation. Membangun mereka, meneguhkan mereka. Setiap kita saudara pasti mengalami yang namanya tantangan dan butuh yang namanya support emosional. Berapa banyak yang perlu support emosional? Come on, just 2 or 3 people here. Saudara, tetapi mereka yang butuh emotional support itu mengalami dalam hal-hal yang berbeda. Maybe emotionally, mungkin keuangan, mungkin secara fisik. Saudara, waktu kita belajar untuk ada bagi teman-teman kita dan tetap mengasihi mereka di dalam krisis mereka. Lagi susah, jangan di, you know,
kamu sih, ini sih, itu sih. We keep on loving them in the crisis. Disappointments. Sakit dalam tubuh mereka. Kematian di dalam keluarga mereka. Because what? When we keep on loving others in the crisis, we are building a bridge. Saudara, saya selalu, berapa kali kalau gak salah di khotbah juga saya sampaikan line ini atau statement ini saudara. Ingat ini baik-baik PIC. A friend is somebody who walks in when everybody else walks out. You are true friends. Pada waktu kamu benar-benar ada bersama dengan mereka at their lowest point of their life. Bukan pada waktu mereka ada di atas. A friend, PIC, biar ini benar-benar, you know, saudara bisa hafalkan ini dan tangkap ini. A friend is somebody who walks in when everybody else walks out. Dan yang ketiga saudara, yang terakhir juga. Jadilah bejana buat pertolongan atau kepanjangan tangan Tuhan. Be a vessel of God's assistance. Saudara, setiap kita itu butuh yang namanya, kamu tahu kasih ya, jangan cuma ngomong doang dong. They need to understand there is practical love. Kita harus belajar dengan kreatif. Practical love apa? Saudara, tahu gak? Seringkali kita benar-benar bisa membangun sebuah hubungan kepada seseorang dengan menawarkan yang namanya kepanjangan tangannya Tuhan lewat kita. Practical assistance. Misalnya apa? Mungkin ajak mereka makan. Beliin kopi. Dengerin mereka cerita. Lagi sibuk dan sebagainya. Saudara tahu misalnya ada anak di rumah tapi orang tuanya sibuk. Saudara tawarin, boleh gak saya babysit your kid? Nah itu yang sering dilakukan sama Vini sih. Supaya saya dan istri bisa ngedate during the weekend. Praise the Lord, puji Tuhan. Saudara, the Bible says, Alkitab itu katakan apa? Love is something you do. Love is not what you know. Love is not what you believe. Love is something you do. 1 Tesalonika 2 ayat 8, Good News Translation katakan, because of our love for you, we were ready to share with you not only the good news from God, but even our own life. You were so dear to us. You were so dear to us, PIC. Itulah yang namanya demonstrating God's love. Bukan hanya menyampaikan apa yang kita tahu, tetapi belajar untuk menghidupi apa yang kita tahu. You don't just share the good news. You become the good news. Jangan share apa yang baik buat hidup orang lain. Tetapi you share your own life. Saya boleh undang pemusik maju ke depan. Saudara, kematian Kristus di Kalvari, darah tercurah dan lain sebagainya saudara. Dia melakukannya dengan segenap hati. Tuhan melakukannya dengan segenap apa yang dia bisa lakukan buat saudara dan saya. Sehingga kematiannya dan kebangkitannya membuat kita punya hari esok. Katakan amin saudara. Saudara gak bekerja dari hari ke demi hari dan lain sebagainya hanya untuk binasa. What for? Tetapi because he lives. Dia bangkit, kita punya hari esok. Saudara, tetapi berapa banyak saudara masih menyadari atau saudara berhenti di understanding bahwa apa yang saudara terima itu ya buat saudara aja saudara simpen. Saudara hidup di luar tanpa punya kerinduan untuk membagikan apa yang saudara percayai. Apa yang saudara alami, apa yang saudara terima. Saudara kalau misalnya bikin salah, pengen cepat-cepat diminta maaf, dimaafin sama Tuhan. Tetapi waktu ada orang salah sama saudara, saudara tahan-tahan pengampunan saudara. Waktu saudara dibenci sama orang, saudara pengen banget untuk dimaafin. Waktu saudara salah ngomong, saudara pengen banget cepat dipulihin. Tetapi pada waktu saudara diperhadapkan in reverse. Are you keeping that hurt, hate, you know, bitter? Sedangkan firman Tuhan bilang, kalau saudara mengaku dosa, dia Tuhan yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dan melupakan segala pelanggaranmu, bukan dosa yang baru dilakukan aja. Dia setia dan adil. The question is, are you faithful and fair? Apakah saudara setia dan saudara adil? Izinkan saya untuk mengakhiri pesan firman Tuhan hari ini dengan sebuah pertanyaan. Will anybody in heaven because of you?
apakah ini bicara bukan, ini bicara tentang keselamatan tentunya, bicara tentang bagaimana kita reaching out kepada orang. Kalau kita boleh bertanya, ada gak sih orang-orang yang bakal masuk surga karena saudara dan saya? The second question is, ada gak orang-orang yang bisa merasakan surga lewat hidup saudara? All of us understand, kita semua pasti akan pergi ke surga. But, will anybody will be in heaven because of you and I? Apakah suamimu merasakan surga pada waktu dia ada di rumah? Apakah pasanganmu merasakan surga pada waktu dia bersama dengan saudara? Apakah anak-anakmu merasakan ada kedamaian dan ketenangan di rumah pada waktu ada orang tua? You know, heaven bukan hanya bicara tempat. Heaven is talking about atmosphere. Atmosfer apa sih yang saudara bawa hari-hari ini dalam hidup saudara? Apa perasaan orang pada waktu saudara datang? Apa perasaan orang pada waktu saudara pergi? Apa perasaan orang pada waktu saudara bicara? What kind of words? What perspective yang saudara keluarkan? Are you saving the eternity for your own life? Atau saudara offer? People don't care how much you know until they know how much you care. Hanya sedalam saudara menghidupi menjadi buah, sehingga kita percaya saudara, orang-orang yang dewasa sadar bahwa pada waktu mereka menabur, mungkin ada orang lain yang akan menuai. It's not our job untuk menentukan, gue harus tuai, gue harus lihat dia, gue harus dapat kredit waktu dia masuk surga nih, waktu dia dibaptis, oh karena Kak Dimas, waduh hidup banget diberkati segala macam. Please, please, please. Saya juga udah agak ngeri sama itu semuanya hari-hari ini. Saya takut kemuliaan saya sebanding sama Tuhan jadinya. Saya pasti binasa, udah jelas itu. Take credit. Denny Bible study, rumah tangganya dipulihin. Dimas, bisa. Pokoknya kalau ada masalah rumah tangga, datang ke saya. Saya punya caranya. Tuhan ampun, bercanda doang. You know, we need to go back to the truth. Saudara, saudara bisa counseling ke pastor. You know, you can go to the man of God pada waktu saudara mengalami hubungan dalam masalah. But don't forget to go back to the righteousness. Kebenaran itulah yang memerdekakan. Kebenaran itulah yang memerdekakan. Jadi kalau saudara lagi berantem, saudara punya masalah, mau gak dua-duanya rendah hati untuk kembali kepada kebenaran? Jangan tunggu siapa yang nawarin tangan duluan untuk minta maaf. Tapi berlomba-lomba untuk offer forgiveness. Karena Tuhan gak cuma ampuni saudara, tapi dia benar-benar langsung. Gak pakai, tapi kamu 3 hari dulu ya, gak boleh bikin dosa. Baru saya ampunin, baru saya cap nih kamu gak dosa lagi. Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu. Praise the Lord for His goodness and mercy. Tetapi saudara, siang hari ini, adakah orang-orang yang saudara sadar bahwa mereka akan pergi ke sorga karena tindak tanduk hidupmu? Atau pertanyaannya adalah, adakah orang-orang yang bisa mengalami dan merasakan sorga saat mereka ada bersama dengan saudara? Biar Roh Kudus bicara dalam hati saudara siang hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, lampu boleh dimatikan. I just want to have a ministry time this afternoon. Sebuah lagu saudara yang menyatakan Tuhan melakukannya dengan segenap jiwa. Lagu lama, Tuhan melakukannya sebuah teladan. Saudara, tadi kita belajar tentang example-nya siapa? Jesus. So we need to remind ourselves, apa sih yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita? Dia kerjakan di salib, dia setia, dia sanggup mengirimkan legion atau bala tentara, mengirimkan bala tentara untuk datang. I'm sorry, it's not legion kan, bukan ya, bala tentara malaikat untuk bisa membawa dia turun, dia bisa turun dari kayu salib. Tetapi saudara, yang membuat dia bertahan di kayu salib bukanlah apapun, you know, yang menghalangi dia. Dia adalah Tuhan yang sanggup. Tetapi simply because His love yang membuat dia tetap ada di situ. Because of your love, you remain in your relationship. Because of your love, you remain at the same marriage. Because of your love, you stay in this church. Because of your love, you stay, build connection and relationship with other people. Come on, yuk kita sing this song, come on. Dengan segenap hati. Before we pray, come on BIC, kita nyanyikan lagu ini dulu yuk. Dengan segenap jiwa.
undang jemaat sendiri, katakan pujian ini. Sebab engkau yang kudus, come on. Sebab engkau yang kudus, yes. Anak domba Allah, come on. Darahmu curah. Amin, amin. Pengorbananmu ya Tuhan menjadikan kami punya hari depan yang penuh harapan. Thank you Jesus. Thank you Father. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Come on, let's sing it one more time. From the depth of your heart, come on BIC. Dari kedalaman hati kami, kami mau katakan Tuhan. Sebab engkau yang kudus, come on. Anak domba Allah, darahmu yang tercurah Tuhan, menjadikan kami yang binasa beroleh keselamatan. Biar hidup kami Tuhan Yesus membawamu untuk terima pujian dan hormat. Terima kasih. For those who stick with me. Di 2 tahun belakangan ini yang mungkin juga gak gampang. And you know who you are. Who being around juga dengan gereja ini. Who choose to remain standing with the church. Pastor Raymond dan Kak Cindy juga buat semua. Let's continue to grow in the relationship. Yes. Yes. Amen. Knowing that relationship is fragile, but we know we have the best message in the world. Dan saya berterima kasih sekali lagi buat semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saya mau sampaikan pagi hari ini, saudara. Jangan sampai keselamatan itu berhenti dalam hidupmu. Dari mesjid sejahtera saya percaya mengalir hanya pada waktu saudara mengalirkan apa yang ada dalam hidup saudara. Seringkali damai sejahtera datang pada waktu saudara sudah mengampuni. Seringkali sukacita, bagasi yang benar-benar saudara gak perlu bawa itu boleh, kelegaan itu saudara bisa rasakan. Pada waktu saudara melakukan apa yang saudara pikir sulit untuk saudara lakukan. Menolong sesama, you know, helping one another. Menomorduakan diri kita untuk demi kepentingan atau menolong orang lain. You know, tangan Tuhan ada di dalam hidup saudara. Saudara, I just want to encourage you, jangan pusing untuk
bagaimana melakukan apa yang saudara gak bisa lakukan. Biar Roh Kudus yang melakukan itu. Tapi yang sama-sama kita sepakati siang hari ini, let's do our part. Continue to love. Continue to forgive. I really pray for all the marriage in this church. Saya berdoa buat setiap hubungan-hubungan, dating, saudara yang lagi dekat, you know. Biar aku berdoa kasih Tuhan selalu ada dalam hidup hati dan pribadi kalian. You know, firman Tuhan katakan kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat jika ada kerukunan. Saudara gak perlu kejar berkat. Berkat yang akan mengejar saudara. Yang perlu saudara kejar adalah kerukunan. Percaya Tuhan baik. Father God, I pray in Jesus name. Biar sukacita, biar damai yang melebihi akal mulai mengalir dalam kehidupan anak-anak waktu mereka Tuhan. Setiap kami tidak hanya menahan yang baik dalam hidup kami, menyimpan apa yang baik, apa yang berharga dalam hidup kami saja. Tapi kami percaya there's a joy, there's a joyfulness when we giving. Ada sukacita pada waktu kami bisa memberi Tuhan apa yang kami sudah terima daripada Tuhan. Dan biar lewat pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan, tempat ini, gereja ini boleh menjadi harapan buat orang-orang yang berpikir, apakah Yesus buat saya? Apakah keselamatan dan sorga adalah milik saya? Lord, I pray through each and every one of us, lewat hubungan kami Tuhan, lewat relationship kami, di mana Tuhan tempatkan kami, kami percaya ada oase kehidupan Tuhan. Ada aliran kehidupan Tuhan Yesus boleh dirasakan. Kami percaya bagian kami adalah membangun jembatan. Dan Roh Kudus Engkau yang akan mengerjakan apa yang tidak dapat kami kerjakan. Tapi kami sadar apa yang sudah masih dan akan kami terima. Hal yang sama yang akan kami berikan kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong setiap rumah tangga. Tuhan tolong setiap hubungan dating di tempat ini. Tuhan tolong setiap pertemanan di tempat ini. Tuhan tolong setiap hubungan di dalam kantor-kantor, bisnis dan usaha. Kami percaya Tuhan Yesus, nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Engkau layak untuk terima itu Tuhan. That's why kami tahu, sadar dan mau untuk tidak hanya menahan yang baik dalam hidup kami, tetapi untuk melepaskan kembali. Dan kami percaya Tuhan Yesus, lewat hidup kami, tangan Tuhan. Lewat hidup kami, tangan Tuhan. Lewat hidup kami, tangan Tuhan. Dikecap, dirasakan, dialami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Before we end, PIC, allow me to take about 2 or 3 minutes. Dari waktu saudara, I truly believe, saya merasakan dengan kuat saudara, an impression. Saudara rindu untuk melakukan apa yang kita pelajari hari ini. But the first step, Tuhan bilang, kamu harus deal dengan apa yang ada di hati kamu hari-hari ini. First thing first, you need to deal with what inside your heart. Saya gak tahu apa yang sedang saudara alami, rasakan. Tapi aku berdoa dan aku percaya Roh Kudus sedang bicara dalam hati saudara siang hari ini. So I truly, there's a strong impression in my spirit. God will use you in a mighty way. Tuhan akan pakai saudara. Bukan karena saudara baik, bukan karena saudara layak, tetapi karena Tuhan mau pakai saudara. He can use anything. Bukan karena rekam jejak masa lalu saudara. Come on PIC, rekam jejak Pastor Dimas. Oh, please. But I pray, aku percaya bahwa siang hari ini God will use you. But there's one step, the first step that you need to do. You need to deal with what inside your heart. Apapun itu saudara, saudara sampaikan kepada Tuhan dalam 1-2 menit ke depan. Saya percaya, saya gak perlu encourage saudara lagi. But the Holy Spirit already reveal inside your heart. Roh Kudus sudah membuka di dalam hatimu saat Pastor Dimas bicara. So deal with it. Lepaskan. Berikan. Selesaikan. Tutup yang perlu saudara tutup.
Buka yang seluruh saudara-saudara buka. Come on BIC, I'll give you 1 to 2 minutes. Shudriya rabahari ala kara labahari ala labara labahari. Shudriya rabahari ala kara labahari ala labara labahari. Jangan lewatkan kesempatan ini PIC. God will use you in a mighty way. God will bring you from nation to nation. God will use your mouth. God will use your word. God will use your hands. God will use your finances. God will use your influence to bring glory to his name, to bring salvation to others. Come on, come on, come on. Shuriya rabara labahari rabakara labahari. Keramaya takara labara declare it to God. Come on, deal with it, PIC. God is able. Holy Spirit, come and help us. Give us strength. Shuriya la bara bara la bara bara la bara bara la bara bara la bara baharia. Shigriya la bara bara la bara bara la bara bara la baharia la bara la bara la bara la bara la bara la bahar. Come on, come on. Sebab engkau yang Tuhan, untuk kami belajar untuk keluar dari our comfort zone, untuk mulai membangun inisiatif dengan mulai Yerusalem kami Tuhan, sampai ke ujung bumi. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai setiap anak-anakmu di dalam setiap area hubungan yang ada dalam hidup kami. Dimanapun kami ada, biar lewat mulut lidah bibir kami, hati kami Tuhan, vulnerability kami sekalipun Tuhan, can bring glory to your name, can bring honor to your name God. Aku percaya Roh Kudus akan mengerjakan apa yang kami gak bisa lakukan, tetapi kami percaya kami bisa melakukan apa yang kami sudah terima. Kami bisa melepaskan apa yang sudah kami terima. Bapa, berkati setiap umatmu, berkati setiap rumah tangga, berkati setiap pernikahan, berkati setiap dating relationship, berkati setiap friendship relationship, berkati cell group, berkati all the ministry department, berkati all pastoral, operational, the company in this place, yayasan, dalam nama Tuhan Yesus. Roh, jiwa, tubuh, setiap anak-anakmu Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. No form of weapon against us shall prosper in Jesus' name. Kami percaya Tuhan Yesus, we are blessed, we are highly favored in Jesus' name. Thank you Father God. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini yang luar biasa. Thank you.
biar tema God Salvation boleh menjadi hidup dalam hari-hari kami Tuhan. Lewat bagaimana kami meneladani kehidupan Kristus. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat Pastor Raymond dan Kak Cindy yang sedang ada di luar kota, Tuhan berkati roh jiwa tubuh mereka Tuhan. Kesehatan mereka, perlindungan, urapan, damai sejahtera sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau terus tambah-tambahkan yang baik dan terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, doa yang sama hamba-Mu lepaskan juga buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang memilih untuk melakukan langkah pertama yang benar di dalam kehidupan setiap kami untuk Kau pakai dengan cara-cara-Mu yang heran supaya kami boleh memiliki hati bagi jiwa. We can be creative as we can untuk benar-benar bisa menyampaikan kabar baik buat setiap orang. Sekali lagi Tuhan, aku berdoa buat setiap yang bisnis berusaha mengusahakan apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat semuanya berhasil. Tuhan pakai kehidupan-kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini untuk membawa perbedaan di generasi ini. Terima kasih Tuhan, pakai talenta kami, pakai karunia yang Tuhan berikan dan percayakan hidup kami untuk melakukan apa yang seharusnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. We are so blessed by Your presence, we are so blessed by Your love, we are so blessed by the power of the cross in Jesus' name. Siang hari ini sebelum kami pulang, mari angkat kedua tanganmu PIC. Kami rindu untuk terima berkat yang daripadamu. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di sorga. Dan juga kasih yang tidak akan pernah berkesudahan daripada anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan juga persekutuan yang paling manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Kemanapun saudara pergi, berkat Tuhan pasti menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama dengan saya katakan. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Come on. Woo. Thank you so much. Terima kasih PIC. Terima kasih siang hari ini. Just a short announcement. Ruangan ini akan dipakai nanti ada yang akan sewa. Jadi saudara kalau mau fellowship, saudara bisa beli kopi dulu dan langsung naik ke atas. Oke, di lantai 2 kita ada tempat untuk bisa nongkrong-nongkrong. So, thank you so much. Terima kasih buat saudara juga yang sudah menyaksikan ibadah bersama dengan kami. May God bless you. I love you. We love you. And hope to see you this Wednesday with Kak Cindy Olivia. Happy Sunday. Tuhan berkati. Come on.